Hello, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke YouTube channel Comrade. Kepada yang belum subscribe tu, sila tekan butang subscribe dengan kadar segera. Kepada yang baru datang ke channel ni, korang mesti tertanya channel ni pasal apa-apa. Mamat ni duk sembang ah. Okay, mamat ni nak sembang pasal tutorial streaming. Macam mana nak start streaming untuk orang baru nak start. Ikut mana apa yang korang perlu. Jadi aku dah akan share video tu dalam channel ni. So, subscribe dengan kadar segera sebab apa channel ni gratis. Rugi kalau korang tak subscribe. Okay, aku ada baca kat komen aku. Aku baca komen korang dan aku selalu reply channel komen korang. Dorang, korang minta aku sembang pasal capture card apa yang aku pakai yang sesuai untuk poket rakyat marhen lah. So, video kali ni aku nak sembang pasal belum tu. Tapi sebelum tu, intro. Sebelum tu kita sembang apa itu capture card. Capture card ni adalah satu alat untuk merekod ataupun mengeluarkan video daripada korang punya phone ke, PS4 korang ke, ke Astro korang boleh buat juga. Tapi jangan buat tu pirate tau. Pirate bahaya untuk negara. Bahaya untuk negara. Dia akan keluarkan video daripada phone ni ke PC korang. So korang boleh record screen phone korang dengan kualiti yang lebih cantik. Okay, kalau kita tengok streamer-streamer lain, streamer-streamer kat luar sana banyak pakai satu brand ni. Kalau korang selalu dengar Elgato. Okay, Elgato. Kita buka website Elgato. Okay, Elgato ni memang dia selalu buat equipment untuk stream. Dia ada keluar stream deck apa semua tu lah. So dia ada buat capture card diorang memang kualiti yang paling terbaik lah. Macam dekat website diorang dia ada macam HD60S, HD60S Plus, 4K60S Plus. Okay, kenapa diorang letak 60 sebenarnya? 60 tu bermaksud 60 frame per second. Dia boleh record video apa-apa semua video yang daripada yang aku cakap tadi, phone ke PS4 ke Xbox ke. Dia akan record 60 frame per second full HD. Yang tu kita nak kalau korang yang jenis gamer, korang nak 60 frame per second lah. Semua video tu lagi cantik, lagi semua sedap mata memandang. Tapi kalau macam Elgato ni, harga dia memang sakit kepala sikit lah. Kalau kita tengok HD60S ni pun kita tengok kat sini ya, kat Shop Lazada RM971. Wow, mahal. Macam mana kita nak bagi RM1000, nak guna RM1000 untuk beli capture card saja. Baik kita beli webcam ke mouse ke. Jadi satu lagi brand yang ada dekat luar sana adalah satu lagi kita tengok, Razer Ripsaw. Razer Ripsaw ni macam Razer Ripsaw ni dia boleh shoot 4K 60 frame per second dan full HD 1080. Sama juga 1080 60 frame per second. Macam 4K tu kita tak pakai lagi buat masa ni. Korang pun tengok kat YouTube pun 1080. Kalau tengok kat phone pun 480 je. Jadi 4K ni macam tak function lagi lah untuk masa sekarang lah. Mungkin akan datang mungkin dah function. So aku dah tunjuk tadi kecekat-kecekat yang bukan untuk rakyat marhen lah, mahal sangat. Aku nak tunjuk kat korang capture card yang korang mampu milik. Yang aku pakai dah dekat 2 tahun tak rosak-rosak lagi. Yang aku pakai ni adalah brand daripada EasyCAD, HD60 Game Life. So kita tengok dengan lebih dekat apa yang korang dapat dalam kotak. Okey, dia datang dengan kotak berwarna hitam, dia ada line merah dan dia ada tulis USB 3.0 Game Capture Live Streaming. Dan bahagian sisi ni ada tulis feature-feature dia lah, 1080p 60 frame per second, plug and play, 3.0 high speed port dan support Windows, Mac dan Linux. Dan bahagian belakang dia ada specification dia lah. Dekat sini 1920, 1080, 50 frame per second dan 1920, 1080, 60 frame per second. Dan dia made in China. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Device tu sendiri, dan dia ada LED indicator dekat bahagian depan. Dia akan berwarna hijau kalau ada power. Dan ini adalah USB port 3.0, mic input. Dan belakang tu branding dia lah macam biasa. Dan ini bahagian HDMI input. Dia ada in dan out. In lah tempat korang nak letak korang punya input PS4 ataupun Xbox game pun semua kat sini. Output ni pula kalau korang nak run ke monitor. Dan dia datang dengan kabel 3.0 macam kat sini lah, USB 3.0. So macam ni 3.0 lah, macam biasalah kabel ni. Lepas tu macam mana nak pasang dia, kita perlu cucuk kabel tu dekat port USB. Macam ni cucuk je. Lepas tu kita perlukan kabel HDMI, mini HDMI ke yang HDMI besar tu, kabel tu. Kau pastikan kabel apa yang kau nak pakai dulu.
Macam ni aku pakai kabel yang macam kat depan ni. So aku cucuk kabel HDMI ke bahagian E ni sebab aku nak ambil video daripada import video daripada kamera. So aku ambil kamera. Kamera aku pakai Canon 700D dan ni adalah input dia. Dia pakai mini HDMI punya input. So aku cucuk kat situ dan dah siap cucuk. So korang boleh pasang dekat kompor PC lah. Dan korang ambil USB port tadi dan cucuk ke PC korang kat port yang 3.0. So ni adalah perbandingan antara capture card dengan aku record direct tu daripada aku punya kamera. Dekat bahagian kanan korang boleh tengok ini adalah kualiti yang aku dapat daripada kamera aku direct. Dan bahagian kiri ni korang boleh tengok kualiti yang dapat daripada capture card tu lah. Kalau korang perasan kualiti daripada capture card ni lebih gelap, gambar dia lebih gelap dan kurang sharp sedikit berbanding dengan kamera. Dan kalau kita tengok bahagian branding underwear yang lighting kamera aku tu, korang boleh perasan lah gambar tu sedikit gelap dan kurang sharp. Tapi dengan harga yang korang bayar RM256 kalau tak silap aku, sangat berbaloi dan dia dah shoot 60 frame per second full HD. So berbaloi untuk korang try lah. Dan kualiti tu tak adalah jauh sangat bezanya. Okay, korang boleh nilai sendiri kualiti yang korang dapat dengan capture card HD 60 Game Live ni yang aku beli dekat Lazada dengan harga RM259. Kalau korang nak beli capture card ni, aku dah sediakan link dekat bawah dekat description tu. So korang boleh tekan link tu dan beli. Kenapa aku tak buat test ni menggunakan PS4, Xbox ataupun phone? Sebab aku tak ada PS4, aku tak ada Xbox. Dan kenapa tidak dengan phone? Okay, sedikit tip untuk pengguna Android sahaja, phone Android. Kalau macam iPhone, tak ada masalah ni. So, kalau korang nak pakai capture card ni, korang memerlukan dongle untuk sambung dia punya Type-C ke USB ya. Dia akan sambung dan tukar kepada HDMI. So, phone aku ni tak support HDMI output dekat sini. So, aku tak boleh pakai. Dah aku dah test dekat kedai aku nak beli kabel tu, tapi tak boleh pakai. So, aku tak boleh nak buat lah tunjuk tutorial tu. So, berhati-hati kepada Android user. Check dulu phone korang boleh ke tak boleh, check dekat website, tengok boleh ke tak boleh. Kalau boleh, korang boleh terus beli capture card ni lah. So, sekian saja video kali ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, sila tekan like, subscribe dan terima kasih kepada yang komen dan DM aku suruh buat video ni. Memang aku nak buat, cuma lambat sikit sebab satunya lambat aku pergi beli kabel tu lah. Dengan MRO ni tengah tutup, susah pergi kedai pun nyorok-nyorok tau. So, stay safe, stay at home, jaga kebersihan dan bye-bye.